orderan dari sahabat bidulnya di seluruh Indonesia pada tanggal 27 Januari 2023 yang siap di packing dan dikirim pada hari ini juga ya. Nah, untuk orderannya yaitu ada senapan angin dan aksesoris yang mungkin bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin mendapatkan atau membeli senapan angin dari Jaya Rifle. Nah, oke, sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa untuk klik tombol like, share, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rifle. Nah, oke, yuk langsung saja kita akan mengulas satu persatu orderan dari sahabat bidul di seluruh Indonesia pada hari ini ya. Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk orderannya yaitu ada sebuah senapan angin Dejuk DWP Fusion 2560 Magnum hitam coklat plus manometer. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Jadi senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini. Lalu untuk popor senapan angin ini tentunya sudah bervariatif ya, yaitu memiliki warna hitam dengan corak warna coklat ya, seperti itu. Senapan angin ini juga sudah mendapatkan bonus perlengkapan, yaitu ada peredam standar, lalu ada mist tester, ada spare part, dan juga ada tali sadap. Tentunya senapan angin ini sudah dilengkapi dengan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin ya. Nah, jadi senapan angin ini tentunya juga sudah aman. Lalu selanjutnya yaitu ada peredam Egamo HW100. Nah, jadi peredam ini sangat cocok di berbagai jenis senapan angin ya, seperti bilar. Jadi digunakan untuk meredam suara senapan angin agar hewan yang kita buru pun tidak kaget ya. Oke, lanjut untuk orderan yang kedua, yaitu ada dari Bapak Handoko, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Belitung. Untuk orderannya yaitu ada senapan angin Gejluk DWP Fusion 2560 AK16 hitam biru plus nanometer. Jadi senapan angin ini memiliki popor yang bervariatif tentunya, yaitu dengan warna perpaduan warna biru dan juga warna hitam, dan sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak pada bagian bawah popor senapan angin ini ya, sebagai bibir. Nah, senapan angin ini sudah dilengkapi dengan bonus perlengkapan sama seperti sebelumnya ya, yaitu ada spare part, lalu ada mini tester, lalu ada peredam standar, dan juga ada tali sandar. Nah, senapan angin ini sudah dilengkapi dengan STKS surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke, lanjut untuk orderan yang ketiga, yaitu dari Bapak Henry, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu ada tas sandang senapan angin warna hitam dari Jaya Rifle. Nah, jadi seperti ini ya tampilannya. Tasnya berwarna hitam dan bertuliskan Jaya Rifle yang berfungsi untuk memudahkan bagi sobat bidulers untuk membawa senapan angin saat ingin berburu ya. Oke, lanjut untuk orderan yang keempat, yaitu dari Bapak Jaya, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu ada laser scope hijau dan mist barakuda. Untuk laser scope hijau ini berfungsi untuk membidik sasaran pada saat malam hari, dan keunggulannya pun yaitu ada nyala cahaya hijaunya yang sangat terang ya. Jadi sangat efektif untuk berburu pada saat malam hari. Nah, lalu yang kedua yaitu ada mimis barakuda. Mimis ini memiliki diameter 4,5 mm dan berfungsi untuk berburu hewan yang besar ya, seperti babi, biawak, dan lainnya. Lalu mimis ini support di jenis senapan yaitu gejruk dan juga PCP ya, seperti bilar. Oke, lanjut untuk orderan yang terakhir, yaitu dari Bapak Agi, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua. Nah, yaitu ada sebuah teleskop Basnel 624x50 AOED ya, seperti bilar. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Keunggulan dari teleskop ini yaitu memiliki lensa yang sangat jernih, lalu sangat support di berbagai jenis medan. Lalu juga bisa digunakan pada saat malam hari maupun siang hari ya, seperti bilar. Nah, oke, itu beberapa orderan dari sobat bidulers dan para pecinta senapan angin di seluruh Indonesia. Oke, sobat bidulers, untuk orderan senapan angin dan aksesorisnya tentunya sudah kami cek dan sudah kami dicoba, dan tentunya juga sudah aman ya, sobat bidulers. Oke, terima kasih atas orderannya pada hari ini tanggal 27 Januari 2023. Oke, jangan lupa unboxing dan tunjukin testimoninya ya, sobat bidulers. Semoga
seselisihnya pun bisa sampai dengan selamat. Oke, saya mohon undur diri. Terima kasih dan salam berdiri.